Jak 101 FM di Sarapan Seru yang 3 kali lebih seru. Iya. Pagi ini kita ngopi seru. Mm-hmm. Ngobrol pagi seru sama siapa? Sama Kapten Ida Fikria. Lalu gimana mau jadi pilot, tulisan sekecil gini aja gak kebaca ke? Karena matanya ikutan ketok. Iya, gue belakangan ini memang agak kurang bisa membaca dengan jelas. Nah, iya. Kapten Ida tidak pernah punya masalah ini. Iya, Kapten selalu matanya sehat ya, Kapten? Iya, kita dikontrol, tetap ada untuk medical check-nya. Hmm. Semuanya dikontrol. Tapi gak masuk akal, kenapa dulu orang buta warna gak boleh jadi pilot? Kenapa sih, Kap? Gak adil loh. Iya, karena banyak sign atau tanda-tanda itu yang memerlukan kejelian untuk mengidentifikasi warna. Dia gak terima. Jadi, kan bisa tanya co-pilot. Ya jangan, lu nyusahin co-pilot. Mendingan dia jadi pilotnya. Cuma nih, jadi pramugara aja. Ntar ngasihin kopi, dia kasih teh. Tetap buta warna. Tau juga. Tau kali, mau icip dulu. Nggak, ini satu pertanyaan. Kan profesi pramugari, pramugara, dan pilot itu adalah kayaknya salah satu profesi yang orang tua tuh sering khawatir. Gitu. Mau yang laki juga jangan deh gitu kan, di udara takutnya gimana dan segala macamnya. Tapi dari orang, you know the facts right? Iya, tahu kecelakaan paling mobil aman. Itu lebih banyak daripada kecelakaan di udara. Iya. Moda transportasi moda paling aman gitu kan. Benar ya, Cap? Benar ya? Berdasarkan survei kondisinya seperti itu dan berdasarkan data kondisinya seperti itu. Tapi pertanyaannya Tika, orang tuanya Kapten pernah khawatir enggak sih dengan pilihannya menjadi pilot? Kalau yang sudah merasakan jadi orang tua, rasa khawatir sama anak dimanapun anak berada pasti berkhawatir. Tapi kalau dukungan, mereka sangat mendukung dan memberi kebebasan. Yang penting anaknya adalah bertanggung jawab. Yang penting anaknya Kapten. Iya benar. Cuman aneh banget nih kan kalau Kapten itu biasanya kan di kaosnya tuh ada dua tanda gitu kan. Itu Kapten sepak bola. Dan gue mendengarkan pertanyaan ini dengan sangat teliti. Gimana? Kalau Kapten Pilot itu di sini 4 biji garisnya tuh di pundak. Lu rekam di otak lo. 4 biji 4 garis. 1 2 3 4 ya, 4 garis. Oh, 4. Itu berarti kapten tandanya ya. Mencapai titik kapten berapa lama tuh? Untuk saya merupakan suatu perjuangan yang tiada henti. Sampai dengan 18 tahun saya baru dilantik jadi kapten. Wow. Di garudanya sendiri. Kalau lihat tadi sejarah penerbangannya 22 tahun berada di udara, baru tahun ini 2017 dilantik jadi kapten. Oh, kalau udah jadi kapten udah enggak usah ngapa-ngapain lagi dong. Ntar dulu, benar enggak kayak gitu? Untuk memaintain seorang kapten enggak seperti yang mungkin orang-orang luar tahu. Kita untuk memaintain profisiensi itu tetap ada tesnya setiap 6 bulan sekali. Oh. Dari medeksnya sendiri 6 bulan sekali, dari kecakapan untuk mengemudikan pesawatnya 6 bulan sekali, dari pengetahuannya semuanya untuk beberapa item ada yang per 1 tahun sekali, ada yang per 6 bulan sekali. Jadi enggak berarti ongkang-ongkang abis jadi kapten ya. Bukan ke dites kecakapan lu kan enggak cakap. Tapi dia cantik. Dia cantik, Bu. Cantik dari hatimu. Baru ngomong gitu. Wow. Kalau kapten sendiri udah berapa lama jadinya menjabat sebagai kapten? Kalau untuk menjabat sebagai kapten, kebetulan masih gres, masih baru bulan ini. Baru bulan ini. Oke. Okay. Aduh, kita doakan panjang perjalanan. Amin. Sebagai kapten. Terima kasih. Di Garuda sendiri, kapten perempuan ada berapa? Kebetulan saya baru yang pertama. Yeah. Wow. Luar biasa. We need to party. Lu party melulu. Party Kartini. Oh iya, benar-benar. Baru pertama Bo, di Garuda kita harus kayaknya kita harus pergi ke satu pulau yang isinya perempuan semua gitu, gimana enggak? Kasihan Ronald dong. Ntar kalau seandainya gitu MC-nya ya boleh. MC-nya laki. Boleh milih kalau naik pesawat gitu ya, selain tempat duduk saya mau milih pilot pengen sama Kapten Ida. Tapi gitu kalau bisa naik Garuda ya bersama Kapten Anda Kapten Ida Fitri. Demi kalian. Teman gue tuh. Gue juga gitu deh. Oh gitu, adalah kapten pertama di Garuda. Yeah. Tapi kapten tahu nggak sebelum kapten, apakah ada pendahulu perempuan yang juga luar biasa berprofesi sebagai kapten di Indonesia? Kalau kemarin yang saya tahu datanya itu dari lulusan penerbang yang bergabung di sekolah penerbangan Curug. Sebelum saya itu ada 3. Jadi cuma ada 3 ya? Ya. Untuk perempuan, setelah itu jeda kurang lebih 10 tahun baru ada saya lagi. Saya juga satu angkatan bertiga. Saya satu angkatan bertiga. Saya di Garuda, satu di luar negeri kapten juga. Oke. Lalu satunya lagi instruktur di Curug. Tapi dia juga terbang juga di Arlen di Indonesia. Wow. Jadi segitu sulitnya ya untuk mencapai posisi ini ya, Cap ya? Ya demikianlah adanya. Sebetulnya apa? Karena perempuan jadi pilot itu sedikit.
apa, atau memang tantangannya berat banget untuk seorang perempuan? Ini cowok lebih kompeten di situ atau apa ya, menyebabkan perempuan tuh sedikit yang jadi kapten? Kita nggak bisa ngelihat perempuan atau laki-lakinya, yang jelas jadi pilot itu sulit. Setuju itu. Jadi kalau ditanya seperti apa, semua ada tahapannya. Di saat orang tersebut tidak bisa mencukupi standarnya, dari tahapan itu, berarti ya entah itu harus mengulang, entah itu harus dinyatakan tidak. Bye. Seperti itu. Jack 101 FM memainkan musik terbaik di Jakarta.